Nah kan, palingan di lantai-lantai atas nih. Sini nih, paling nih. Nah, ngapain? Ya, halo guys, halo. Balik lagi sama gua Fikri. Dan kali ini gua bakal ngelanjutin buat main PUBG Mobile-nya ya. Ya udah, langsung kita ke gameplay-nya aja, okay? Okay, kali ini gua bakal nyoba buat loncat di Pochinki ya. Karena dia satu jalur juga sama pesawat, meskipun enggak benar-benar lurus ya. Artinya deket lah sama garis pesawat lah. Kayaknya kita nggak turun pertama deh. Dapat nggak turun pertama? Oh nggak. Nah ada 1, 2, 3. Ada 3 parasut. Ya nggak terlalu banyak tapi lumayan lah kalau dapat semua. Ya udah, fokus loot dulu. Abis loot punya senjata langsung gas kita. Rumah ini ada helm Gojek. Oke, vertikal. Senjata dong. Nah, Uzi lumayan. Ada Uzi. Langsung kita keluar aja, guys. Kita samperin yang tadi. Dekat-dekat sini nih, rumah-rumah depan ini nih. Nah. Ngapain lari, Bapak? Oke, satu kena. Satu lagi. Ini stepnya udah kedengeran. Nah. Oke. Dia di rumah depan. Coba. Nah harusnya sih di rumah merah ini ya. Kalau dari stepnya. Ada gak? Paling atas apa ya? Lantai atas apa? Atap. Oke, 2 beres. Kita tinggal cari satu lagi. Ada scope 2. Peluru kuning lumayan lah. Kita cari satu orang yang tersisa. Mana ya? Oke guys, setelah gua ubek-ubek satu Pochinki ya, nggak denger loh gua step dari si musuh yang ketiga itu, si parasut yang terakhir. Entah lari apa gimana, yang jelas nggak ada ya. Makanya daripada ngabisin waktu di sini, gua mau langsung cabut aja. Kita cari musuh yang lain aja. Gak ada step, sini juga gak ada. Yaudah, langsung cabut aja. Gak usah lama-lama di schoolnya ya. Kita langsung ke Rozok aja. Lewat sini. Buset, ngapain ya gue lewat sini ya. Kenapa muter-muter ini? Aduh, supir tembak ini simnya. Simnya dapat nembak ini. Oke, di sini juga masih belum ada. Gue coba sekali lagi lewat jalan raya deh. Nah, gue denger tuh ada step. Cuma stepnya kurang jelas ya, nggak terlalu jelas. Coba kita samperin aja. Ada nggak ya? Step tadi gue denger. Oke. Kita langsung samperin aja deh. Lah stepnya hilang. Stepnya hilang. Mana pak tadi pak? Stepnya kok hilang sih? Cepet banget hilangnya. Sumpah loh, stepnya langsung hilang loh. Nggak ngerti loh gua. Dia pakai jurus apa itu? Bener-bener nggak kedengeran lagi loh. Tes hilang udah tiba-tiba.
Di atas apa ya? Nggak ada di atas. Ya udahlah, lawan yang tadi nggak tahu ya gua, tiba-tiba hilang aja dia. Nggak ngerti gua. Kita lanjut aja naik mobil deh. Gua lanjut muter deh. Kita muter. Gua ke ini, ke gunung atas aja dah. Kita bakal nyoba ke gunung atas, pantau-pantau dari atas. Bukan gunung yang ini, Pak. Salah. Gunung yang ono, yang satu lagi. Nah, kan? Kesini toh rupanya. Gila, naik gunung ternyata. Pantesan kagak kedengeran. Aduh, cepet banget lagi punya kaki. Ada mobil, Yah, gak kena lagi. Turun ya tadi ya. Nah. Okay, ganti SKS. Aduh, scope 2 lagi, gue lupa ganti. Padahal ada scope 8. Mobilnya keburu hilang tapi. Ya udahlah. Kita lanjut aja naik mobil. Berarti kita ke school ya. Tadi orang itu kemungkinan besar kaburnya ke school, guys. Siapa tahu dapat kita di school satu lagi. Soalnya ini baru dapat 3 nih. Sisa musuhnya 33, guys. Ada orang injak. Enggak kena. Nah. Ngapain, Pak? Malam-malam jalan di rumput. Tuh tadi di itu juga mulai ada tembakan tuh. Giliran kita lari. Kurang ajar emang. Dia baru ada tembakan di rojok tadi. Baru muncul. Kita samperin langsung aja, guys. Itu siapa? Ngapain ngefront sini? Oke, dapat 2 kan tadi, lumayan banget nih. Sisa musuhnya 27, guys. Dan kita belum dapat zona ya. Si Rozok udah enggak dapat zona lagi. Oke, ada rompi level 3. Pakai enggak ya? Enggak usah deh. Sini ada apa? M16. Orang tadi mana ya? Orang-orang. Oh, ada tuh lagi lari tuh. Aduh, miss lagi. Oke, satu hit. Aduh, enggak mati dong, cuma 2 hit. Ya udahlah, kita samperin lah. Nggak bisa nih. Harus gua samperin musuh yang ini nih. Kita samperin musuhnya. Ngumpet di mana ya? Ngumpet di rumah yang tinggi depan ini apa ya? Tapi kita jangan ngambil ini, guys. Kalau nyamperin musuh, jangan lurusan sama musuh ya. Soalnya dia enak banget nanti bisa ngelihat kita. Bisa langsung di-spray kita. Jadi gue ngambilnya muter aja kayak gini. Jangan langsung tegak lurus ke rumah. Coba kita masuk deh. Ay, ada mobil lagi. Ya gak apa-apa lah. Mobil yang itu gak apa-apa lah. Kita fokus ke musuh yang ini dulu deh. Yang satu ini. Gak ada ya dia? Bukan di sini ya? Oh, di sini, di gubuk. Nah, kita kagetin, guys. Di gubuk dia, udah fix nih, gue yakin banget. Dor! Ini orang kenapa ya? Kayak nggak ada rumah yang lebih gede aja loh. Di gubuk sempit banget, nyumput di situ dia. Oke, guys, perjalanan kita lanjut dan sekarang gue bakal nyoba buat ngejar supply dulu. Soalnya gue butuh backpack level 3
sama armor atau vest nih level 3 juga. Tapi semoga aja nggak ada yang perebutin supply ini ya, biar kita bisa lancar-lancar aja ngambilnya. Okay, supply-nya taruh di depan nih kayaknya nih. Nah benar. Kita coba berhenti di sini dulu deh. Kita pantau supply turun dulu. Di sini nggak ada orang ya. Mana tadi? Oh di depan. Ya udah langsung gas aja samperin, deket soalnya. Langsung gas, ambil backpack sama vest, cabut guys kita. Nggak usah lama-lama. Oke, ada backpack sama tas lengkap. Oh, AUG. Gua tuker aja M4-nya sama AUG. Langsung cabut lagi. Gua ke rumah yang ini aja. Rumah tingkat depan nih. Nah, rumah sini nih kita nih. Nah, kan ada tembakan tuh. Nah, mantau-mantau dia. Oh, itu di rumah biru. Oke, lagi mantau di rumah biru ya. Kita langsung sergap aja ini. Nah, situ tuh kita bom dulu coba. Ayo, mati loh, mati loh, mati loh, mati. Ya, nggak mati. Langsung push aja deh kalau nggak mati deh. Nah kan, palingan di lantai-lantai atas nih. Sini nih, paling nih. Nah, ngapain? Ngapain nungguin situ diem aja? Aduh, ada-ada aja lagi punya lawan. Ya udahlah, perjalanan kita lanjut aja. Sekarang gue bakal nyoba balik lagi ke ini ya, ke mansion. Eh tapi kita ambilin ininya dulu deh, ambilin pelurunya. Apa kayak yang ada di sini? Oke, ini gue ganti aja deh. Kita pakai kompensator aja. Flash hider tuh buat supaya cahaya tembakannya nggak kelihatan. Nah kalau si kompet tuh biar recoilnya jadi lebih kecil guys. Udah, bom. Ya udahlah. Lanjut kita ke mansion. Ke mansion kita masukin aja deh mobilnya. Mobilnya dimasukin aja lah, takut perlu lagi. Nah sini aja. Nah itu ada mobil lagi tuh depan tuh. Astaga, pagar, pagar. Berhenti gak dia? Berhenti ya? Oh iya. Aduh. Oh, ada yang nembakin lagi dari atas. Ah, sabar sabar bos, sabar bos. Gua belum lihat lu. Kalau ada yang nembakin kita, terus kita nggak tahu posisi musuhnya ada di mana, itu kalau gua lebih baik berlindung dulu ya, cari tempat lindung. Terus dipantau musuhnya. Nanti kalau udah ketahuan baru dihajar atau dipus atau di apalah, terserah lah. Dari atas ke ini enggak ya? Kelihatan enggak ya kalau kita ngepick di sini, ngepick musuh yang tadi? Dapat enggak ya view-nya? Nggak dapet loh, ketutupan daun loh. Oh ada mobil lagi. Mana tadi mobil? Nah, kemana dia? Oke lurus, kita langsung lurus aja guys. Kemana coba dia? Berhenti ya depan ya. Oh nggak berhenti. Ya udah. Kita coba lihat deh dari rumah tingkat depan tuh. Bukan ini ya mobilnya, bukan yang ini. Eh itu orang ya?
Ngapain mantau-mantau di jendela? Bukan ditembak, diliatin aja ya. Oke, ada nggak dari sini? Si mobil merah yang tadi itu loh. Bukan yang tadi di bawah ya, beda lagi soalnya mobilnya. Oh itu bener. Astaga, sembunyikan di batu. Yah, di sampah dong, ada ijo-ijo asep. Kurang asem nih yang nyampah nih. Padahal tadi dikit lagi loh kita itu bisa dapet. Nah kan, kebeneran banget nih, zonanya nutup. Kena nggak ya rumah yang di atas ini? Masih dapat zona nggak dia? Kalau nggak dapat, otomatis yang di dalamnya pasti keluar. Oh, masih dapat? Masih dapat setengah ya? Ya udah, kita masuk aja deh, kita push yang di dalam ini nih. Mana dia? Nah, ngepick apa bapak di situ? Ngepick apa di situ? Punya apa dia? Oke, gua butuh peluru ijonya ya. Peluru ijo sama helm level 3 lumayan nih. Helmnya masih utuh dia. Yaudah kita langsung balik aja naik mobil. Udah zona juga nih. Mobilnya di luar zona ya? Oh iya, mobilnya di luar zona. Ya udah. Tapi jangan langsung masuk ke zona ya. Kita isi darah dulu. Soalnya kalau langsung masuk ke zona, darah kita nggak full, ketahuan lawan, kena spray, mati nanti langsung. Dan mobilnya sampai sini aja kayaknya. Selebihnya kita jalan aja. Oke, yaudah, diam sini dulu deh. Ini tinggal 6 orang. Nah, dapat satu. Sisa 4 guys, sisa 4. Harus chicken ini, nggak boleh sampai nggak chicken. Tiga lagi. Oke, ada yang lari. Ya. Dikit lagi. Oke. Lanjut gak dia? Nah. Lanjut larinya ya. Kena jadi. Dan sisa 3 guys. Sisa 3 lagi. Zonanya udah kecil banget, buset. Itu orang ya? Oh. Ada orang dekat kita ternyata ya. Ya udah, satu lagi. Satu terakhir. Di mana ini orang? Mana ya? Itu bukan sih? Itu ya? Iya. Nah. Oke, guys, akhirnya gue berhasil menang. Dan kayaknya gitu aja video kali ini dari gue. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Dan tungguin video gue yang selanjutnya guys. Oke, see you.